Pesona UMKM Fest 2023 yang digelar pemerintah Kabupaten Bangka Selatan disambut antusias oleh para pelaku UMKM. Pasalnya dari 80 lapak yang disediakan oleh penyelenggara, jumlah peserta yang mendaftar membludak hingga tembus 200 orang. Menyikapi hal ini, penyedia yang semula hanya menyediakan 80 lapak harus menambah lokasi agar para pelaku UMKM yang mendaftar dapat berjualan pada saat pelaksanaan kegiatan Pesona UMKM Fest 2023. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bangka Selatan, Ansori, mengatakan, dirinya berharap para pelaku UMKM yang berpartisipasi dapat menunjukkan kualitasnya, bukan hanya dari produk, namun juga tampilannya. Ansori mengatakan dalam festival UMKM ini tidak hanya melibatkan para pelaku UMKM kuliner saja, namun kerajinan khas juga dilibatkan agar menarik pengunjung. Para pelaku UMKM dapat memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya untuk menunjukkan kualitas dan dapat segera naik kelas. Rekan-rekan, sesuai dengan target kami bahwa menjadi skala prioritas dalam kegiatan ini adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama pelaku UMKM dan IKM yang ada di Bangka Selatan. Jadi harapan saya, siapapun, masyarakat manapun yang berkunjung ke UMKM Fair Bangka Selatan tahun 2023 ini dapat menikmati dan mencicipi serta membeli produk-produk dari pelaku UMKM dan IKM yang ada di Bangka Selatan. Nah, besar harapan kami dari luar Bangka Selatan pun bisa ikut berkunjung ke sini dan membantu produk UMKM yang ada di Bangka Selatan sehingga perekonomian yang menjadi harapan kami tumbuh lebih baik bisa terjadi di kegiatan UMKM Fair ini. Karena budget yang kami siapkan di sini sangat minim, tetapi kami butuh hasil yang lebih besar. Selain itu, Ansori mengatakan seluruh UMKM yang dilibatkan dalam UMKM Fest 2023 ini juga sudah mengantongi nomor induk berusaha. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Belitung melaporkan.